Video putra Ronaldo yang berhasil mencetak gol sundulan identik dengan CR7 untuk tim muda Al Nassr kembali viral di media sosial. Bagaimanakah selengkapnya? Simak ulasannya sebagai berikut. Ronaldo adalah sosok mega bintang bersama Lionel Messi di dunia sepak bola modern saat ini. Ronaldo telah memberikan pengaruh yang sangat besar, baik bagi pelatih maupun para pemain muda. Tidak hanya memberikan pengaruh besar, dia juga memiliki segudang prestasi dan rekor yang tentu sulit untuk diraih oleh para pemain lain. Ronaldo dikenal sebagai pencetak gol ulung di berbagai klub top Eropa. Klub-klub top Eropa yang pernah dibela oleh Ronaldo adalah Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Tidak hanya di level klub, pria kelahiran Madeira tersebut juga mencatatkan prestasi mengagumkan saat bermain di timnas Portugal. Ronaldo tampaknya mulai mewariskan bakat sepak bola kepada putranya, Cristiano Ronaldo Junior. Baru-baru ini, video gol yang dicetak oleh Cristiano JR kembali viral di media sosial. Kali ini, gol yang dicetak oleh bocah berusia 14 tahun adalah untuk tim muda Al Nassr. Menariknya, ia mencetak gol dengan cara yang sangat mirip dengan ayahnya. Berawal dari sepak pojok Cristiano JR, kemudian memanfaatkan umpan tersebut dengan sangat baik lewat sundulan akurat. Hebatnya, Cristiano JR melakukan lompatan yang sangat tinggi untuk menyundul bola dan berhasil melampaui para pemain lainnya termasuk kiper lawan. Tidak heran, gol tersebut membuat banyak orang heran dan menyebutnya benar-benar sebagai penerus sang ayah. Cristiano JR sendiri saat ini bermain untuk tim muda Al Nassr. Ia sempat berhasil meraih satu trofi bersama Al Nassr U13 dan menjadi kapten tim.